What's good today? So hari ini kita bersama dengan Cici. Selamat lah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Eh. Dah sihat. Ini kali keberapa aku dengan Cici, aku tak ingat dah. Tak saya dipanggil. Ini what's good today pun aku panggil. Macam biasa, kita semua tahu Cici adalah Puma Atlet. Puma Atlet. Aku kadang confused sebab dia ada yang atlet, ada pesa. Yang pesa. Nasib baik tak ada yang bawa air. Kalau ada, aku orang pertama apply. Waterboy. Waterboy. Saya brand ni tapi waterboy je. So macam biasa, what's good today, kita nak membincangkan pengalaman ataupun kita nak, we can say like review, share experience about product. Okay. And today, produk kita adalah Deviate Nitro Elite 3. Betul lah aku pronounce? Betul. Deviate. Puma Deviate Nitro Deviate Elite 3. So this is the shoes. Kalau korang perasan, last time aku ada buat podcast dengan Cici, tapi masa tu dia tengah bercerita tentang Fast R Nitro Elite 2 kan. Betul. Iaitu masa tu kasut tu baru keluar, macam alien tu. Depan lain belakang lain, sambung kan. Tapi hari ni kita nak cerita pasal Deviate Nitro Elite 3. Yang ni dah keluar pasaran berapa lama? Ni dia tak silap, dia launching itu hari bulan 8. Bulan 8. So this is the new colorway ke macam mana? The latest lah colorway. So this is the latest colorway. Bila colorway baru ni keluar? Bulan 10 rasanya. Bulan 9, bulan 10. Bulan 10. Betul. Ni tak keluar lagi sebenarnya? Yang latest colorway. Yang ni bulan 8 tu lah. Bulan 8. Yang bulan 10 nanti keluar yang nanti baru. Nanti barulah ada yang baru. Okey. Tapi colorway tu macam biasalah. Dia just make up je kan. Tapi yang penting kasut ni sedap tak sedap, bagus tak bagus, kita tanya Cici. Nak cerita ni kan. Okey Cici, macam biasa kita start dengan dari segi comfortness dia, design dia. Maybe you can share a little bit about the shoes. Okey, aku punya kaki ni ada wide sikit. Ada yang low arch and dia ada wide sikit. So kalau ikutkan kasut, kalau ada yang yang ada 2E punya wide, aku punya size, true size aku adalah 8.5 UK. Okay. Tapi disebabkan cutting Puma ni memang cutting biasa, kita panggil normal width lah. Normal width. Okay. So aku memang dengan Puma aku ambil 9 UK. Oh, extra 0.5 lah. Yes, betul. And dia just nice lah, ngam-ngam untuk aku. Okay, tapi dia punya dari cutting dia ni, dia tak ada narrow, dia just normal lah. Betul, it's a normal. Normal tapi dia bukan extra juga. Betul, dia tak extra juga. So maknanya kalau orang yang nak try kasut Puma, dia kena, kalau dia kaki wide, dia kena ambil macam extra sikit lah. Extra size, betul. Dia kena datang, test and rasa lah dia punya, apa ni, dia punya kaki tu senak ke tak, apa ni, senak ke senak. Lain maksudnya. Kalau pakai senak, awak kena tambah size. Kena tambah size lah, betul. So maknanya macam, kau 8.5, kau pakai 9. Okay. So maknanya kalau dari segi depan ni tak mengganggu sangat lah. Depan ni tak mengganggu sangat. Dia akan ada lebih sikit. Tapi 0.5 tu inci kecil je. Tak akan macam tak melorot lah kata orang. Tak melorot lah. Tapi kalau Cici kata kau percaya sebab dia pace lebih kurang 3 jam kan. Jadi kalau kau cakap kau tak selesa, dia lagi tu tak selesa kan. Betul. Tapi dari segi macam padding semua macam mana kasut ni? Padding untuk aku, bagi aku, bila kita cerita pasal Nitro kasut Elite ni, Elite? Dia akan sediakan padding yang cukup-cukup rasa. Minimalis lah? Minimalis, betul. Itu nama yang betul dia, minimalis. Oh. So, untuk ada blister ke apa tu, aku tak pernah ada lagi. So far, semua okey. Untuk yang lepas tu, tapi kalau kata orang tu nak sedap-sedap pakai, lembut-lembut macam tu, tak adalah. It's not the right shoes lah. It's not the right shoes. Macam kita pernah bincang kan sebelum topik ni lah. Kau tak boleh dapat the whole package in one shoes. Betul. Kalau comfort kurang, mungkin speed lebih. Betul. Kalau speed lebih, comfort kurang. Betul. Tapi dari segi yang atas ni, dia pakai apa? Ultra Wave. Ultra Wave ni, betul. Ultra Wave ni adalah mesh. Mesh ni kalau dalam bahasa Melayu kita cakap macam net lah. Macam net lah. So, Ultra Wave ni adalah teknologi daripada Puma. Dia sangat breathable and sangat ringan. Breathable and ringan. Betul. So maknanya kalau kau cakap pakai kasut ni, kau takkan rasa panas lah. Betul. Sebab kalau kau boleh, kalau diorang boleh tengok, sebenarnya nampak see-through ni. Betul. Aku nampak. Boleh nampak jari dalam. Kau nampak tak, Jo? Kau nampak tak, Jo? Boleh see-through. So, kalau mata pun boleh tembus, takkan angin tak boleh tembus? Ayat dia. Kalau mata boleh tembus, takkan angin tak boleh tembus. Kan? Okey, faham.
Oh, so that means dia punya mesh ni atas dia pakai ultra wave. This is the technology from Puma. Betul. Lah. Ha. Okay. And then untuk support, kan aku cerita dia letak secukup rasa. Maksudnya cukup-cukup lah. Senipis yang boleh. Tapi untuk support dia punya lightness, dia punya, untuk bagi dia kuat lah kan. Puma ni datang juga dengan teknologi power tape. Power tape ni apa? Power tape ni dia akan hold kita, dia punya crucial part. Especially dekat tepi-tepi sini yang kalau kau tengok kasut senang koyak ke apa, yes, semua tu. Dekat tepi sini. So dia akan menghindarkan benda-benda macam tu. Itu nombor satu. Supaya kau punya durability tu tinggi. Walaupun benda ni apa ni kata orang tu sangat nipis, tapi durability tu masih ada, masih terjamin. Itu nombor satu. Nombor dua, dia akan make sure kasut tu berada di tempat kasut dan kaki berada di tempat kaki. Maksudnya dia akan make sure kasut tu dalam bentuk yang betul lah. Maknanya macam some kasut nanti dah lama kan dia macam gerak-gerak yeah, yeah, kan. Betul. Tapi macam Puma, dia punya atas ni walaupun nampak nipis dan macam boleh see through, tapi dia tak akan bergerak simply like that. Betul. Dia tak macam stocking lah. Stocking kita boleh gerak-gerak. So, is the meaning of the power tape lah. Betul. Power tape punya teknologi ni. Okay. Dia akan tampal tempat. So, maknanya dia akan cushion macam kat belah sini. Betul. Belah sini lah yang selalu bergerak. Yes. Kat tepi ni. Tepi-tepi lah. Tepi-tepi ni. Especially sini lah kan. Betul. Banyak kasut dia akan start dari sini kan. Terbuka macam tu kan. Terbuka sini kan. Oh, that is the konsep dia lah. Okay, tapi dari segi macam ni tapak ni aku memang terkejut jugalah bila kau tunjuk aku kan. Tapak dia tak banyak. Pada aku ini paling minimalis aku pernah jumpa dia punya rubber. Tak banyak rubber kan. Tak banyak rubber sebab rubber ni dia menyumbang kepada berat dan gesiran. Gesiran lah, betul lah. So kita kalau boleh nak guna rubber ni untuk traction je lah. Lepas tu kita nak caw lah. Lepas tu nak caw lah kan. Kan. Lepas tu bila kita nak caw tu mestilah nak ringan, benda yang ringan kan. Oh. Supaya tak membebankan kaki. So banyak rubber ni mungkin membebankan kaki lah. So Puma design ni dia letak rubber tempat yang perlu sahaja. Itulah betul-betul macam mana kalau kau landing depan. Kau akan sini, landing tengah. Ni sini tengah. Memang ngam-ngam je. Kalau betul. Tengok Balino cakap, boleh tahan ke getah ni kan? Tapi so far kau dah guna berapa kilometer dah kau dah pakai kasut ni? Untuk sampai hari ni, sebab esok mungkin dah lain sebab aku ada half marathon. Esok ada KB Amaton. So, untuk hari ni, aku dah pakai 104 lebih kurang macam tu. 104 kilometer. 104 kilometer dah pakai dah? Okay. The latest race yang aku pakai adalah Melaka. Melaka itu? Buat full marathon. Full marathon? Full marathon pakai kasut ni. Oh, kau tak pakai Fast R Nitro tu? Tu dia punya fun fact pasal kasut Puma ni. Ha? Dia ada dalam tier satu, dia ada dua kasut. Fast R 2 Nitro and then Divit Nitro Elite 3. So, in fact dekat Paris Olympic tu hari, dia ada dua team. Bukanlah dua team, tapi ada ada Elite separuh yang pakai Elite 3, separuh yang pakai Fast R 2. Ini dua tu kan? Sebab maknanya walaupun dia macam ni setaraf. Setaraf. Bukannya dia macam two second tier bukan? Dia setaraf. Maksudnya ikut preference sebenarnya. Ikut preference? Tapi dari segi harga berbeza. Itu kena mention. Aku ingat lagi sebab yang Fast R Nitro tu dia more than 1000. Yes. This one is below than 1000. Betul. Betul tak kan? Tapi aku faham lah juga sebab dia punya structure dia, dia punya design dia memang totally different lah. Betul. Tapi function dia still sama lah. Almost lain. Almost lain eh? Almost lain. Sebab kalau kita cerita pasal Divit Nitro 3 ni, Elite 3 ni, Elite 3 ni dia more, dia punya apa ni, performance tu dekat lebih ringan. Tapi lebih apa ni, lebih ringan lah. More tu lebih ringan tapi dia tak agresif. Dia tak agresif. Dia tak agresif. Tapi betul. Kalau Fast R Nitro tu dia macam agresif. Dia berat. Dia kalau tengok tu macam nak pergi kan. Tapi dia punya power tu sekali meloncat betul. Cici meloncat kan. Okay, dari segi performance kasut ni macam dari segi mungkin kita bercerita dari segi stability dia macam mana. Pada kau macam mana performance kasut ni? Okay, performance kalau stability tu aku tak risau sebab dia punya power apa ni? Power plate. Dia punya using power plate right? Yes, dia punya carbon plate tu nama dia power plate power lah, teknologi tu. Dia pakai full length power plate. And then bug stability tu kalau kita nak squeeze kasut ni pun kita boleh rasa dia stabil. Bila kita berdiri tu memang stabil. And at the same time bila kita apa ni? Kita roll kaki kita tu
dia berada tempat yang betul lah. So bila kita tak rasa macam goyang ke apa ke, itu stability. Walaupun kau dalam fast pace ke, dalam keadaan yang apa ni kata orang tu, sometimes bila kita dah lama, dah, especially macam full marathon, lepas 30 km, lepas 35 km, kita dah goyang sikit kan. So, kita punya form tu agak loose sikit lah. Okay. So, tapi disebabkan kasut ni stabil, kau akan dapat rasa kau pijak benda yang betul. Kau rasa traction yang betul. Tapi dia memang lepas 30 km semua benda struggle kan? Betul lah. Aku lepas 30 km tu jalan lah. Itu game dia sebenarnya. Itu game dia. Itu game tapi dari segi performance je, maknanya kalau kau nak cerita macam kau dah pakai untuk full marathon. Okay. Okay, kau dah pakai untuk half marathon ke apa kan. So, macam mana kau nampak kasut ni boleh bagi impact dekat kau punya larian dia? Okay, macam yang aku cakap tadi, kasut ni memang ringan. Apa ni, compare to dia ada shoes yang Fast R2 tu lah. Okay. So, bila dia ringan, aku rasa dia sangat selesa lah dekat kaki. Tak banyak burden. Tak banyak burden. Okay, tapi at the same time, walaupun dia ringan, aku rasa dia punya Nitro Elite Foam ni, dia sangat responsif. Dia macam kalau kau tiup satu plastik, plastik kau pernah letak angin, kau bila lari tu, kau rasa macam kau pijak plastik angin tu, bang, bang, bang macam tu. So, maknanya walaupun dia ada carbon plate, tapi carbon, dia dilapik ataupun dibalas dengan Nitro Elite Foam ni lah. So, kau tak terlalu rasa Tak terlalu stiff. Tapi rasa dia punya power tu. Ya, sebab kadang-kadang bila masalah orang pakai carbon plate macam aku, adalah nanti aku akan rasa tak selesa dekat bahagian belakang tu kan. So mungkin itu depends on kaki lah. Kaki aku mungkin tak kuat lah. Kalau tak cukup kuat lah kan. So aku admit. Tapi sebenarnya yang macam untuk ni, dia punya Nitro Elite Foam ni yang buatkan kau rasa selesa walaupun dia ada respon daripada power plate dia. Betul. Compare dengan yang second version, Nitro Deviate Nitro Elite 2, that one aku rasa macam dia punya cushion tu kurang sikit. Itu rasa macam pakai terompah lah. Oh, maknanya yang previous sebelum ni? Yang sebelum ni. Tapi memang rasa power, memang rasa pergi. Cuma at the certain point tu, kaki aku akan rasa penat. Macam kau cakap tu, kaki akan cepat. Rasa belakang tu pun kau rasa tertarik sebabkan dia punya respon dia ada, tapi comfortness dia memang dia kurang. Teruk betul lah ke? Bukan teruk lah, macam tak berapa baik macam ni. Betul. This time aku rasa dia improve banyak gila. So sebenarnya dia tambah stack dekat dia punya foam tu lah. And then dia punya cara dia tanam apa ni power plate tu kan. Dia power plate dia kat atas ke kat tengah ke? Dekat tengah. Kalau kita tengok dekat kasut ni, dekat line ni, ni lah power plate dia, dia line yes, ni lah. Yes, betul. Okay, faham. Okay, aku nak tanya soalan. Okay. Aku buluk pati pada belakang kan. Apa function dia punya tengah ni macam ni? Itu design dia kot. Itu design je lah. Design. Tapi sebenarnya dia bila kita ada yang apa ni, tapi yang layer-layer ni ada function dia? Ada function. Layer-layer ni aku lupa apa nama dia, tapi dia macam impact tu, absorb tu dia berperingkat macam tu lah. Dia macam ada, macam bila dia tekan tu dia macam step by step betul kan. Dia macam nampak dia lah. Tak adalah dia macam gedebuk tu jatuh kan. Satu benda. Yes, faham. Satu kotak jatuh tak ada. Dia ada impact layer dia lah. And then kalau apa ni yang aku faham lah, kalau dia buang foam ni, kebanyakan dia akan buang weight juga sebenarnya. That's why. Dah habis buang weight dah. Aku rasa ni paling sikit sekali rubber aku tengok. Yang mana boleh lah. Yang mana boleh dia buang? Sebab aku rasa kalau saiz aku dalam 190 gram sahaja kasut ni. 190 gram? Consider. Aku rasa kalau 190 gram boleh kata top 5, top ni lah. Antara yang ringan. Lah. Betul. Sebab paling ringan pun 100 macam tak silap aku. Yang Adidas tu, Evo tu memang lain lah. Tapi macam Adios Pro 3 pun dalam around 100. Tu rasanya 200 lebih. 200 lebih kan? Lebih. So maknanya dia okay. Kebanyakan kasut power apa ni? Super shoes. Banyak yang 200 lebih. Ada few je yang bawah 200. Tapi kalau Puma buat kasut ringan aku memang percaya. Sebab aku punya boot bola Puma yang pertama, itu first Puma aku lah. Evo Speed. Itu buka dalam ni.
Terus carbon plate start. Mesti berdesup lagi. Tak berdesup sebab badan berat. Tapi kira macam nak bagi ringan, tak tahu mana nak kurangkan, kurangkan kat boot lah. Betul lah dia, betul. Sebab dia dapat beat another brand, memang Puma Evo Speed tak aku. Dia keluar sampai Evo Speed, aku tak ingat Evo Speed apa. Tapi aku beli yang first version dia, masa tu Mario Bartelia dia punya model yang pakai tu lah. Okay, so dari segi user experience kau, okay. Kasut ni macam biasalah, speed kalau race shoes ni tak perlu break in kan, betul lah? Betul. Tapi berapa kilometer kau pakai untuk kau rasa selesa dan kau rasa macam okay, aku rasa confident nak buat pergi race? Actually aku pakai first kali masa aku training long run lah masa tu, and aku punya training tu biasanya akan start dengan easy, and then dia punya, lepas tu aku akan letak sikit MRP, marathon race pace. Oh, marathon race pace, okay. MRP. Contohnya lebih kurang 100 minit easy, 40 minit MRP. So bila 100 minit tu aku banyak pakai kasut easy. Akan pakai kasut easy sebab aku buat easy kan. Bila yang 40 minit tu aku akan tukar kasut ni. Bila kau training kau pakai dua kasut eh? Yes, betul. Kebanyakannya. Aku tak pasal sebab selalu orang hantar gambar kat atas je, taruh bawah kan. Pasal pula kau pakai dua kasut. Aku pakai dua kasut. Banyak geng-geng TRS buat macam tu. So, masa aku first pakai tu, the first KM tu aku dah rasa macam kasut ni foam dia lembut lah. Kasut ni dia tak stiff macam yang sebelum ni, nombor sebelum ni kan. And then aku start apa ni macam letak aku punya pace nak masuk MRP tu, and MRP aku tu selalu terlebih, selalu terlaju. Sebab dia punya power tu, dia punya respon tu sangat sangat luar biasa lah bagi aku. Selalu terlaju. Selalu terlaju. Macam aku punya pace, aku memang target untuk this year aku nak buat sub 3 hours. Sub 3 hours punya pace adalah 4.15. Tapi aku jarang dapat 4.15. Biasanya 4.10, 4.11. The same effort, tapi kasut tu ada impact dia. Betul. Cuma cungap jugalah bila last-last tu nak catch up tu kan. Itu memang pastilah brother. Itu dia. Salah kasut ni sebab dia bagus sangat sampai kau tersenyap. Dia punya bagus, aku yang penat. Dia bagus, aku yang penat. Itu betul. So macam okay, dan maknanya dari segi break-in kau take berapa kilometer tu? Masa tu 40 minit kalau apa ni MRP lebih kurang 9 km lebih. The first km tu aku dah okay dah sebenarnya. Sebab pada aku nak tanya pendapat kau lah. Macam ada orang kata kasut race shoes ni memang terus boleh pakai. Betul. Tapi adakah juga perlu break in supaya kita rasa confident kat atas kasut tu? Itu perlulah. Macam dia bukanlah, kalau untuk untuk aku, kita bukan guna istilah break in. Sebab break in ni kau nak macam mana, kasut yang biasa engkau nak bagi dia mold tu engkau punya kaki. So engkau boleh guna untuk hari-hari. Tapi race shoes ni just engkau nak rasa sesuai ke tak dengan kaki engkau. Dia tak ada break in. Dia bukan break in, dia mold on sesuai sebab benda ni melibatkan confident. Betul. Dan bila kaki kau rasa tak selesa, kau dah rasa pek, macam otak kau dah fikir dah, kasut ni confirm blister ni apa. Betul. Ni semua. Jadi dia effect kau punya mood lah, kau punya fokus kau lah semua kan. Yes. Secara total experience kau pasal kasut ni, boleh kau sharekan? Sebab aku tahu mesti ada orang cakap, ya ke ni? Apa yang ambil kasut ni? Sebab aku baru buat episod ni tak banyak pun. Tapi dah banyak orang DM aku, bang, cuba try bang buat kasut Puma, cuba try bang buat kasut ni, brand tu brand ni, sebab nak beli tapi takut abang kan. Sebab kadang-kadang ada orang, yelah dekat kedai kau sarung kau lari, bukan tak sampai 50 meter pun. Betul. Kan? Kalau kau tengok kat YouTube pula, itu yang paling bahaya. Sebab ada orang dia akan, dia dah dapat free, dia puji lah. Aku pun kalau aku dapat free, best kasut paling, ni. Paling best kau lah. Kau bagi aku free, aku cakap best lah kan. Lagi so macam kau, apa feedback kau pasal kasut ni? Sebabkan aku dah pakai 100 km lebih, and dah pernah bawa FM juga. Bagi aku kasut ni dia sangat, macam mana nak cakap, dia selesa, dia sesuai untuk long ride, untuk long run, longer run lah. And then dia dia tak ada masalah dengan stability. Macam mana nak explain? Pakai WhatsApp? Pakai bukan. Dia nak explain pakai WhatsApp lah. Dia punya transition tu sangat lembut, sangat apa ni, transition tu sangat, bukan sangat lembut aku cakap, dia sangat smooth lah. Smooth, itu aku cakap. Smooth lah. Dia sangat smooth. So, dalam
dalam running half marathon atau full marathon ni, kita sebenarnya bergantung pada rhythm larian tu. Ya, rhythm. Larang aku dengar ayat orang cakap ni, yes. Rhythm. Betul lho, rhythm. Sebab kalau kita, kau punya momentum, tangan, kaki semua macam tengah sedap kan? Itu biasanya kalau orang boleh tahan 20 km, nada 20 km tu belum tentu boleh tahan. Tapi kalau macam benda ni, dia tak mengganggu. In fact, masa aku full marathon tu hari, aku DNF tau before that. Sebab aku sakit. Aku DNF dekat skor marathon. Betul, aku ingat. Lepas tu, aku build up balik lah daripada situ. Aku build up balik. And then, aku tak confident sebenarnya. Boleh ke aku buat apa ni full marathon lagi? Boleh ke aku habis dalam target aku? Aku target 3 jam 5 minit untuk this time. Aku kena lock 3 jam 5 minit. Kau habis 3 jam 4 kan? Aku habis 3 jam 4 minit. 3 jam 4 minit kan? Betul. Cuma tak dapat nak baiki yang sub 3 hours lah. Betul. Sebab PB? Tak PB. PB kan, aku 3 jam 2 minit. 2 minit, okay. So, masa buat 3 jam 4 minit, masa lari tu, aku memang target sebenarnya buat 3 jam 5 minit ni, dia punya pace lebih kurang 4.25 ke 4.20 ke 4.25. Tapi masa lari tu, asyik-asyik bawah 4.20. 4.18, 4.20, 4.18. Kau nak buat toyol pun kau tengok pelajar ni. Tapi banyak pelajar ni kan? Ni antara yang pakai toyol. Betul. Bila lari dia buat dia buat mantra dia tu. Timing lah. Timing dia tu kan, supaya dia tak perlu tengok ni jam macam masa kan. Betul. Bila tengok toyol ni banyak banyak buffer ni kan. So macam terlaju ni, aku terlaju ni. In fact aku punya timing masa tu adalah sub 3 hours punya timing. Sebab sub 3 hours memanglah toyol tu sub 3.05, tapi aku dah hafal sebab aku banyak kali dah attempt. Dah attempt. So aku cakap ini timing sub 3 hours ni kan. Aku pun larilah every 2 kilometers. Aku check macam mana condition aku punya kaki ni. Tahan tak tahan apa semua. Tapi apa yang aku perasan, kasut ni dia very smooth riding. Dia macam aku, dia bagi kau momentum tu untuk pergi. Pergi. Dia punya apa ni, rocking forward ni kan. Sangat best. Rocking forward dia. And then after kau pijak tu, dia tak rasa stiff. Dia rasa macam pijak atas balon. Macam boom, boom macam tu kan. Sebab itulah dia ada yang line-line ni kan. Dia reason dia ada line-line ni kan. Impact absorption tu kan. Impact dia by stage lah. Dia bukan terus top macam tu kan. Betul. Faham. So bila 12 km, lepas tu 14, 20, aku check, okay lagi. Lepas tu 28, 30, okay lagi. Aku tak hit the wall kan. Boleh dapat ni kan. Tapi ujung-ujung tu kau just drop sebab takut jalan ni ke apa? Dekat Melaka ni, yang azabnya, Rolling. Yang tu, dia punya last tu, ada 6 bukit, 6 flyover. Flyover dia tak relax, babe. Dia punya tinggi, lebih tinggi pada Melawati Mall tu. Tapi Melaka, aku boleh kata jalan dia memang rolling lah. Sebab aku sendiri Afro pernah naik basikal, especially bila Malaysia basikal apa? Bila National Champ, kan dah banyak kali bawa kat Melaka kan? Dia punya rolling tu. Aku pernah sekali follow budak Selangor lah. KL20 je aku panggil, naik van lah, naik van. Sebablah lah bulu budak state. Lepas tu laju, rolling ni kan. Aku cakap, nampak macam okey je. Tapi boleh jalan, memang bila lari akan rasa lah. Betul. Kan. Dekat especially kalau basikal pun boleh rasa lari lagi lah. Betul. Masa tu, 35 start macam, penat ni kan. Bukit dia kau-kau ni. Lepas tu, 37 tu, kaki tarik, aku memang jalan. Aku jalan tu yang drop daripada 3 ke 3-4 minit tu. Okey. Tapi kalau masa kau naik bukit, kau pakai kasut ni kan? Dia ada membantu tak? Sebab aku selalu tu fikir, sebab as a runners kan, kau pakai kasut speed shoes. Dia ada bantu tak? Macam, kalau macam kasut trail, bila bukit, dia ada juga bantu, depends on kau punya kasut material apa lah. Tapi macam, road ni, biasa dia membantu tak? Bukit ke dia sama je? Dia based on kaki kau? Sama, aku rasa lah. Based on aku punya experience, sama je. Sama je. Based on kaki kita lah. Bukannya jenis kasut semua lah. Tak. Kalau trail, dia ada beza sikit lah. Aku rasa, but dia based on kasut kau pakai. Okay. Aku nak tanya last question. Okay. Okay, tadi kau cakap FR Nitro Elite 2 sama range dengan yang ni. Betul. Tapi dari segi harga tak sama eh. Fast R Nitro Elite 2 more than 1000, but this one is 292, 929.
9 to 9 Okay. So kalau kau diberi peluang lah kan, maknanya kau kena bayar lah kan. Kau kena keluar duit macam orang yang kat dalam tu, yang dalam tu tu. Ha. Kena beli kan. Kena beli kan. Mana yang kau pilih? Ha, sebab aku nak tahu mana yang kau pilih. Adakah kau, kalau money is not the issue, okay, kau pilih Fast R Nitro Elite 2 ke kau pilih Deviate Nitro Elite 3? Okay, aku, itu soalan aku nak tanya kau. Dengan 929 tu, on paper lah, on paper benda ni less for 400 km only. Tapi itu on paper, tapi aku punya, aku rasa based on Deviate Nitro Elite 2 apa semua, dia boleh go more than 600, tapi lepas 600 tu memang jadi kasut speedwork je lah. Itulah, dah tak jadi race serious lah. Dia punya impact dah kurang lah. Betul. Okay, tapi kalau aku di, tak ada, apa ni? Macam kau cakap tadi? Tadi macam Fast R Nitro Elite 2 kan? Mahal, mahal, ni, sikit. Mahal sikit. Dengan ni, aku tetap pilih ni. Oh, kau still pilih ni? Yes, betul. Bukan sebab harga eh? Bukan sebab harga. Oh, cik, bukan sebab harga guys. Macam cakap, just money is not the issue. Tapi kau just nak pilih dua. But, tadi kau cakap dia sebab dia dua range yang sama. Betul. Dia bukannya tier 1, tier 2. Bukan. Kan? Jadi, saya tak, kau tanya. Kalau money is not the issue, kau pilih yang ni atau Fast R tu kan? So, kau still pilih yang ni? Aku punya preference yang ni. Okay. So, maksudnya nanti standard chartered, kita ada standard chartered kan? Yes, yes. Orang akan tanya, kau nak pakai Fast R ke pakai DNP 3? Aku memang pakai Elite 3. Okey, itu dia jawapan daripada Cici. Betul. So, kalau korang yang memang pakai Puma, tapi tak tahu nak pilih yang mana, kita ikut Cici. Pakai ni. Tapi kena try dua-dua lah. Kau boleh valid. Tapi macam tadi kau cakap kan, ni 400 je on paper. Saya boleh pergi sampai 600. Macam Fast R Nitro Elite 2? Aku rasa yang tu lebih sikit. Lebih sikit lah. 600 ke 700. Yalah, aku tapak dia pun betul, seram. And dia memang design untuk marathon. So, dia mungkin durability tu durability lebih sikit lama lah. Yalah, kalau finish sangat kan 3-4 kali marathon dah habis. Betul. Tapi macam disclaimer, kalau antara kita orang yang fast-fast runner ni, kalau korang tahu Olivia Kudin yang laju ni kan, diorang akan pilih Fast R tau. Pasal okay. Macam aku akan prefer yang ni. Tapi sebab segmen ni aku panggil dia, jadi kita tanya dia. Betul. Dan dia jawab ini. Jadi beli. Korang nak beli yang ni. Kalau aku panggil Kudin, Kudin jawab apa? Fast R 2 Nitro, aku beli yang tu. Jadi yang tu kan. Betul. Tak, sebenarnya memang the reason segmen ni aku akan panggil orang macam korang sebab kalau untuk aku nak merasa semua kasut, first memang takkan ada duit lah. Dan dengan takkan ada masa lah. Betul. Kan? Jadi the best way kita panggil orang yang pakai kasut tu frequently. Sebab some people dia using brand yang macam oh ni lawa lah beli. Tapi dia pun tak tahu sama ada dia pakai untuk capacity yang maksimum ataupun tak. Betul. Dia betul-betul kata orang renyak sampai lunyai ke tak. Jadi aku pun rasa macam it's not fair untuk aku berkongsi pengalaman untuk kasut yang aku pakai sekejap. Jadi kita tanya orang yang pakai lama. Daripada Nitro Elite 2 sampai ke Elite 3 kau pakai, betul? Betul. Okay. Daripada first actually, 1, 2, 3 aku pakai. So memang kat market harga dia RM929. Tapi yang Elite 2 Nitro tu, Fast R Nitro tu, RM1,000 lebih. RM1,199. So that is the same tier walaupun harga berbeza. Betul. Okay, faham. Okay, thank you so much, G, datang. Alright. Good luck untuk kau punya KB Half Marathon. InsyaAllah. So guys, kalau korang ada apa-apa nak tanya, dah ada orang dah order kat aku nak interview, nak panggil suruh ni, kasut ni lagi lah, yang tu panggil tu lagi lah. Yang perempuan banyak minta kasut, yang lelaki ni aku marah sikit. Bang, panggil Kak Fit lagi bang. Sudah. Nak tengok kasut ke tengok Kak Fit ke? Aku perhati korang ni, kan? So kita jumpa, jangan lupa untuk like, share, komen. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal kasut ke apa ke, korang mungkin boleh bagian tanya kat bagian ruang komen. Kalau aku boleh jawab, aku jawab. Tak boleh jawab, aku contact Ici. Ci, ada orang tanya ni Ci. Betul lah Ci. Jangan risau. Boleh. Kita orang memang nak berkongsi pengalaman. Betul. So this is shoes is all about. Sebab kasut ni macam bagaitu kan, end of the day is all about running. Tapi betul. Adakah sesuai untuk kita nak? Betul. Jadi kita ada pengurangan betul. Okay, kita jumpa di episode seterusnya. Bye-bye.